Simpang 7, suatu malam gerhana bulan. Karya Mukti Sutarman SP. Bulan bulat, buah semangka menggantung di langit. Tak ada awan, tak ada kabut. Kota tertidur dalam kotak kaca. Cuma desir angin dan dingin mengertap. Lampu-lampu merkuri melupakan ribuan laron yang kehilangan sayap. Seorang perempuan muda duduk di rumputan. Di antara derum sisa lalu lintas, ia kutuki cuaca. Alangkah dingin di sini, malam-malam begini. Sendiri kuburu seberkas matahari. Aku tertegun. Langit tiba-tiba keruh, luas dan jauh. Jalanan kian menggigil. Kubah masjid agung masih tegak. Pendopo kabupaten tersungkup, angkuh dan bergeming. Bulan paruh semangka ingsut ke cakrawala. Tak ada awan, tak ada kabut. Kota terlap dalam kotak kaca. Ruko dan mal menawar-nawarkan mimpi. Pasar Kliwon perlahan tersuruh. Sejak pagi ditinggal pembeli. Orang lelaki tua terpuruk di emperan Hasan Putra. Di antara tidur dan jaga, ia mengigo tentang cinta. Rapatkan tubuhmu ke tubuhku. Aku butuh kuatan, sekadar kehangatan. Aku dingin, aku lapar, aku papa. Bel becak bergelontangan lalu sunyi. Tak ada yang datang, tak ada yang peduli. Aku tertegun. Bayangkan ruas-ruas jalan tol, membayangkan hijau luas lapangan golf, membayangkan keangkuhan plaza dan kondominium, membayangkan kehidupan serba gemerlap. Sementara di depan mata tergelar kehidupan yang luka, buram dan menjelaga. Aku tergagap. Ya Allah. Tersimpan di laci semesta mana buah pikir para teknokrat. Ya Allah, terjual di pasar swalayan semesta mana lihat lidah para politisi. Ya Allah, kesingsa di gudang semesta mana runcing tajamnya pena para penyair. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bulan seiris mangka mengantung di langit. Tak ada awan, tak ada kabut. Perempuan di rerumputan, lelaki di emperan, terkantuk-kantuk sendirian, ditinggal di pinggir pembangunan. Wahai saudara-saudara, siapakah mereka? Siapakah perempuan dan lelaki tua itu? Siapakah mereka? Mereka adalah saudara-saudara kita, sesama Indonesia.